Balik lagi ke channel YouTube Jagger Auto Gallery, guys. Di video ini kita kedatangan mobil Wuling Almas. Sebelumnya mobil ini sudah menggunakan velg racing ring 20 tipe HSR Caspian. Nah, akhir-akhir ini ownernya sering keluar kota. Rutenya jalan bergelombang dan berlubang. Jadi ownernya memutuskan untuk ganti velg ke ring 18. Tujuannya agar lebih nyaman dan nyaman, guys. Kira-kira seperti apa tampilan Wuling Almas ini menggunakan velg ring 18? Tonton terus videonya sampai selesai. Velg ini akan kita pasang ke mobil Wuling Almas warna hitam tadi, guys. HSR Min 07 ring 18. Ini lebarnya 8. Lubang 10 double PCD 5x114 dan 5x127. Offsetnya 30. Warna velgnya black bronze. Di bannya sendiri kita menggunakan ukuran 235 55 ring 18, tipe bannya Acelera Iota ST68, guys. Tampilannya jadi petak, ya. Bisa dibilang petak. Lebar 8, kemudian diameter bannya 235. Nah, ini dibalancing dulu sebelum dipasang, biar setirnya nggak getar kalau kalian lagi ngebut, guys. Ini modelnya, kalau dibuka dopnya, tutup dopnya, lubangnya ada 10. Oke, guys, ini proses pemasangan velg HSR Mid 07 ring 18 ke mobil Wuling Almas. Kelihatan ya, lubang bautnya ada 10 double PCD. Jadi selain buat mobil yang ber PCD 5x114, velg ini juga bisa digunakan ke Rubicon, guys. Memang untuk tampilan mobil ini kerennya pakai ring 20. Tapi kalau misalnya rute kita jalan jauh bergelombang dan berlubang, ring 18 paling aman dan nyaman digunakan, guys. Ini prosesnya hampir selesai, guys. Tinggal pengencangan bor roda, diturunin dulu. Oh iya, buat kalian yang pengen tukar tambah velg ataupun mau kredit velg, langsung aja kunjungi toko kita. Toko kita ada di Jalan Patimura, Nusa Indah, Telanaipura, guys. Nama tokonya Jagger Auto Gallery. Patokan toko kita itu nggak jauh dari Universitas Muhammadiyah Jambi, di samping Nasi Kapau Uni Evi. Di Google Map ada, guys, alamat kita. Jadi kalian buka Google Map, ketik nama toko Jagger Auto Gallery. Nah, itu kalian bisa langsung tahu toko kita di mana. Untuk kalian yang kredit menggunakan home credit, itu promo spesialnya selama bulan November ini tanpa biaya admin, guys. Biasanya harus bayar admin di 200.000. Nah, di bulan ini gratis, kalian cukup bayar DP-nya saja. Ya, ini udah diturunin.
Kemudian terakhir bagian finishing pengencangan baut roda. Nah, ini udah selesai pemasangannya ke mobil Wuling Almas. Bannya jadi kelihatan lebih tebal, guys. Tampilannya keren, lebih ke off-road ya, semi off-road. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa ingat helak, ingat HSR.